Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kita ke hobi yang antik ini pemirsa. Ada dosen Universitas Surabaya atau UBAYA yang memiliki hobi unik, yakni mengoleksi ratusan piring dari berbagai negara di dunia yang dikunjunginya sebagai cenderamata. Semua koleksi piringnya pun ini kini dipajang dengan rapi dan bersih di rak dinding ruang keluarga. Pertanyaannya, pernah dipakai untuk makan sehari-hari nggak ya? We'll see. Bagi sebagian orang, mengunjungi berbagai negara dengan budaya yang berbeda biasanya diabadikan melalui video maupun foto untuk dikenang. Namun, berbeda dengan yang dilakukan Liliana Ingrid Wijaya, dosen Prodi Manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya UBAYA ini, mengaku sejak menikah di tahun 1989, ia bersama suaminya, Daniel Gunawan, secara konsisten mengumpulkan piring dari berbagai negara yang dikunjungi sebagai cenderamata. Piring-piring ini kini terpajang rapi di rak yang ada di sepanjang dinding ruang keluarga rumahnya. Di antara koleksi piringnya, terdapat juga koleksi piring dengan campuran emas yang dipajang di dalam almari jam hias. Bagi Lili, piring-piring dengan keunikan yang berbeda dari tiap negara mampu membuatnya mengingat memori perjalanan bersama suaminya. Seperti pada kunjungannya ke Norwegia, ia mendapati piring berbeda pada kunjungan pertama dan keduanya. Meskipun akhirnya harus membayar biaya cetak seperti plakat lebih mahal, keduanya tetap senang dengan koleksi piringnya tersebut. Saat ini ada sekitar lebih dari 300 piring yang ia kumpulkan dari 30 negara berbeda. Dengan sebuah koleksi piring, itu juga bisa kita belajar budayanya. Minimal kita bisa tahu, ada progres seperti apa negara itu. Kalau piring itu ternyata banyak dibuat dengan cukup frekuentif, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perekonomian negara itu makmur. Berarti wisatawannya sangat meluber banyak, sehingga dia perlu kan menjual souvenir sebagai bagian dari produk yang dia offeringkan kepada foreigners. Piring khas tiap negara kini menjadi koleksi wajib setiap kali traveling. Ketika berkunjung ke kota atau tempat wisata, mereka pun membeli piring-piring dengan simbol atau ikon khas kota tersebut. Bahkan Pak Sutri ini mengaku saat traveling, mereka rela tidak membeli benda apapun dan hanya membeli piring. Untuk mencari piring unik, biasanya mereka pesan khusus ke tour guide untuk nantinya dibawa ke tempat menjual souvenir. Mereka berharap bisa menjelajah ke negara lain yang belum dikunjungi untuk menambah koleksi piring uniknya. Setiap tahunnya, Pak Sutri ini menargetkan untuk traveling ke dua negara berbeda. Selain koleksi piring dari 5 benua, cenderamata lain yang unik juga turut dipajang di sepanjang dinding ruang keluarga. Bahkan, sebagian masih tertumpuk di lantai 2 rumahnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Catur Irawan, Metro TV. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.